Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Pepatah Inggeris ada mengatakan, there are always two sides of a coin. Dalam setiap cerita atau perkara, sentiasa akan ada dua pandangan dan perspektif yang berbeza. Ada yang menyokong dan ada yang menentang. Ada yang bersetuju dan ada yang membantah. Pandangan setiap orang dalam sesuatu isu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tapi secara umumnya ada dua faktor. Faktor pertama ialah nilai-nilai baik, iaitu apa yang betul dan apa yang salah pada fahaman seseorang individu itu. Ini mungkin berlandaskan kepada ajaran agama atau definisi kebaikan dan keburukan dalam keluarga atau masyarakat sekitar. Faktor kedua ialah kepentingan peribadi, apa yang kita dapat dan tidak dapat. Apakah kita mendapat sesuatu habuan atau kepuasan jika menyokong? Dan apakah kita akan kehilangan sesuatu jika mengambil pandangan berlawanan? Begitu jugalah dalam isu yang tengah panas sekarang ini. Isu kritikan terhadap Kementerian Belia dan Sukan, KBS, Persatuan Permotoran Malaysia, MAM, Sepang International Circuit, SIC, dan Petronas Sepang Racing Team, SRT, serta individu-individu tertentu dalam sukan permotoran. Kita boleh lihat terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan peminat dan media dalam isu tersebut. Kita faham rata-rata peminat yang tidak bergiat dalam sukan pemotoran cuma memberikan pandangan secara umum kerana mereka tak tahu apa yang berlaku. Jadi golongan Glory Hunter sudah tentu akan menyokong pasukan yang menang dan menghentam pelumba-pelumba yang dilihat tidak mampu memberikan kemenangan tanpa mengetahui kekangan dihadapi pelumba berkenaan. Orang kata, padang permainan tak sama rata. Glory Hunter juga kebanyakannya suka mengagung-agungkan bangsa Eropah kerana mereka ini sebenarnya ada masalah inferiority complex. Berasa orang Asia tidak cukup bagus untuk bersaing dengan bangsa Eropah. Ini sebenarnya adalah antara kesan penjajahan minda yang disebarkan melalui media. Sebahagian peminat lagi, ada yang mengetahui isu dalaman termasuk kewujudan Little Napoleon dalam industri permotoran negara. Dan ada juga yang tak tahu tapi menyokong pelumba tempatan kerana sentimen patriotik. Mahu melihat anak tempatan berjaya dan rasa bangga dengan pencapaian anak Malaysia di pentas dunia. Kita juga boleh nampak terdapat dua pendirian berbeza dalam kalangan media termasuk media arus perdana dan alternatif. Sokongan media dalam isu ini lebih kepada menjaga punca pendapatan. Semua maklum tentang syarikat mana yang mempunyai peruntukan besar untuk pengiklanan di negara ini. Syarikat media arus perdana yang mempunyai kos operasi tinggi sudah tentu akan menjaga kepentingan pengiklan. Tapi bagi media alternatif yang sebahagiannya adalah one-man show, tidak kisah sangat untuk berbeza pandangan dan memilih untuk memihak pada pelumba. Tapi sebahagiannya perlu menjaga pengiklan kerana itu adalah sumber utama pendapatan mereka. Sebab itu kita boleh lihat kebanyakan media arus perdana dan alternatif memihak kepada pihak yang mempunyai kuasa kewangan. Naratif yang disampaikan oleh media sudah tentu akan mempengaruhi pemikiran pembaca yang malas mendapatkan pandangan kedua atau melihat sesuatu perkara dari dua sudut pandangan berbeza. Isu kritikan terhadap individu tertentu dalam sukan pemotoran, KBS, MAM dan SIC sudah lama dibangkitkan tetapi kurang mendapat perhatian rakyat. Mungkin kerana ramai sibuk dengan isu pengeluaran KLBSP dan masalah kehilangan pekerjaan. Tapi sejak Afi Syahrin Abdullah tampil mempertahankan Khairul Idham Hampawi dan mengkritik individu serta entiti tertentu dalam satu temubual eksklusif dengan Astro Arena 3 hari lalu, isu ini kembali panas dan hangat sehingga menarik perhatian ramai peminat sukan pemotoran. Bapa Khairul, Pawi Omar pun kembali bersuara mendesak kerajaan mengambil perhatian terhadap perkara ini. Beliau turut mempersoalkan kenapa KBS sehingga sekarang masih membisu dan memekakkan telinga terhadap keluhan pelumba tempatan. Setakat ini, pemimpin kerajaan dan parti politik, baik di pihak kerajaan maupun pembangkang, seolah-olah tidak peduli dengan isu ini. Tak ada seorang pemimpin politik pun yang tampil mempersoalkan kenapa tiada seorang pelumba tempatan dalam Petronas SRT. Saya tak mahu membuat andaian kenapa pemimpin politik seolah-olah memekakkan telinga mereka dengan kemarahan sebahagian besar peminat sukan pemotoran. Mereka yang tahu tentang politik negara, boleh agak kenapa tidak ada yang berani menyentuh hal ini. Okey, di sini saya kongsikan semula temubual dengan saudara Pawi yang pernah saya siarkan sebelum ini.
Tapi saya buat banyak tapisan dan suntingan bagi menjaga sensitiviti. Tak panas dan tak sensasi tak apa. Yang penting maklumat sampai ya. Okey, selamat menonton. Dia sebenarnya kena ambil masa bang. Mula dia jatuh, tangan dia cedera teruk sampai masuk skru tak boleh bengkok. Lepas tu jatuh lagi kat berumur jari. Jatuh lagi, balik crash itu. Itu nak ambil keputusan nak potong jari, bukan senang bang. Nah, sebab ni cacat kekal. Saya dah ajar Carol. Race ni bukan semata-mata nak cari duit. Duit kita ada. Cuma banyak dengan sikit aja. Tapi duit kita tetap ada. Walaupun saya memang muflis. Memang saya muflis. Lepas tu memang saya ada saman dari LHDN. Tapi kita tetap ada duit. Saya tak ajar dia race untuk duit. Yang pertama, saya ajar dia race untuk bangsa dia. Kedua, untuk agama dia. Ketiga, untuk negara dia. Yang keempat, baru untuk diri dia. Diri dia tu yang keempat, bang. Ini bukan soal duit semata-mata, bang. Ini soal minat dia, cita-cita dia, bangsa dia, bangsa Melayu yang selalu orang pandang rendah. Islam yang orang selalu pandang hina. Tengok Carol naik podium masa nak meraihkan kejayaan yang pakai sembur-sembur tu, dia lari. Dari situ dah naik berapa persen dah moral Islam. Kita bukan risk semata-mata untuk duit bang. Itu pada saya Melayu yang tak ada jati diri Melayu. Senang je. Itu Melayu yang tak ada jati diri Melayu. Dia orang ingat kita race semata-mata kerana duit. Minta maaf bang. Carol 2019 tiga race saja dia. $3 juta lebih bang. Sampai saya muslih. Saya tak malu. Saya tak malu orang tahu saya muslih. Masa dia nak naik motor tu pun saya dah minta lah dengan Okada. Saya cakap Kero tak boleh lagi. Kero tak cukup lagi. Tapi Okada nak juga dia naik situ. Okada kata dia akan dia yang akan jaga. Dia bagi waktu 3 tahun. Tiba-tiba Okada pula kena tendang. Lepas tu dengan pun masa mula bincang tu saya dah minta bang. Saya cakap Kero nak ada 2 tahun atau 3 tahun lagi kat motor 3. Baru boleh dia pergi fighting motor tu. Motor tu pun dia nak ada 3 tahun, 4 tahun. Tapi satu orang pun tak nak dengar. Jadi macam ni. Dengan Honda, Kero dah main dah motor tu. Dia dengan Nakagami. 2017 lah. 2017. 2016 dia champion Argentina dengan Jerman. 2017 Okada naikkan dia motor tu. 2018 baru SRT. Itu bang, masa itu dia hari-hari telefon Cik Mat yang ikut Carol kan. Hari-hari telefon. Suruh jumpa saya, jumpa dia. Nakkan Carol. Berapa tu janji bukan tu. Janji manis sangat. Memang itu kesilapan besar saya sebab janji macam-macam. Dia janji susun program itu, susun program ini, kita akan hantar kit sampai ke MotoGP. Dia pun buat dia sedar abah. 2021 kit akan pergi ke MotoGP. Benda ni baru lagi jalan ni. Apa dia nak buka temelang dia? Apa dia nak buka janji dia dengan saya? Patut dia simpan lah kit setahun dua tahun lagi. Masa kit nak motong jari, bukan itu keputusan kit seorang. Dengan tim lagi, ada video kan masa kit nak pergi motong jari tu, dia tak ada masalah seorang lagi.
Lepas tu dia serang, dia serang Kip guna media, cakap Kip malas training dia tu ini. Saya tak percaya, langsung saya tak percaya lah. Saya yang didik dia. Saya yang orang pertama yang didik Kip. Ha, saya orang pertama yang jadi jurulatih Kip walaupun saya tak ada pengetahuan dalam motorsport. Ha, saya tahu nak buat Kip macam mana. Kip tahu macam mana apa yang saya nak. Ha, Kip nak apa je. Cakap je, dia nak apa je dengan saya. Dia nak motocross, saya beli motocross. Dia nak CBR 600, saya beli CBR 600. Dia nak CBR 250, saya beli tu. Sebab benda ni saya nak dia berjaya. Saya tak dapat apa, bang. Saya tak nak dia pergi race kat atas jalan, pergi race orang sana sini. Saya tak boleh tidur malam. Tapi keputusan dia nak bersara tu bukan keputusan dari saya. Saya memang dalam paper saya ada cerita saya nak pujuk Kip balik kampung ternak lembu. Memang saya ada lembu 300 ekor lebih. Ha, sekarang saya tengah renew kandang saya. Saya belum buka mulut lagi nak panggil dia apa ni, tolong saya pergi jaga lembu. Saya belum buka mulut lagi. Ha, saya bagi dia masa. Bagi dia masa berfikir, bagi dia bertenang, bagi dia happy. Kalau nampak happy sikit, dah tak risau abut sikit, dah tahu saya cakap pelan-pelan. Saya belum cakap apa lagi dengan dia. Dia pun belum curahkan apa benda pun lagi dengan saya. Saya pun, tak tahu nak cakap lah bang. Tapi memang semua hidup saya menyesal surahkan Carol. Kalau saya mati hari ini pun, saya sesalan itu dah saya bawa. Memang saya cukup menyesal. Menyesal sangat-sangat. Dia sekarang tak boleh nak cerita sebab dia ada kontrak sampai habis tahun ni. Memang tak ada satu pun program dia yang berjaya lah. Dia hantar budak pergi CEV berapa ramai lah. Berapa ramai lah. Tak kurang dari 10 orang bang. 10 orang tu semua sekejap. Patah tangan, patah kaki balik, terus buang. Patah tangan, patah kaki balik, terus buang. Impian. Dia ada projek impian ke MotoGP. Main dekat Capri. Yang handle Gepahmi dengan Puat. Sampai hilang gitu ya. Tim tu mana pergi sekarang? 2 musim hilang. Sekarang timbul pula Mini GT Gepahmi. Kita dapat duit dari KDS. Berapa juta kita tak tahu lah. SIC dapat duit berjuta-juta bang tahun. Kita bukan dengki. Tapi dia betul. Saya pertikaikan keadilan tu. Layanan dia tu. Yang buat radar naik adalah orang di sekeliling dia. Orang yang ada dalam tim tu. Prinsipal tu sendiri. Tahu hormatkan orang nak buah. Tahu hormatkan orang pekerja. Tapi Okada the best lah. Tak, Okada memang dia jaga. Ya, dia bawa masuk bilik seorang-seorang. Tak ada nak maki hamun dekat tengah orang ramai. Tengok, semua media dia pakai. Serang ke orang. Cakap ke orang ponteng itulah, ponteng inilah. Saya tak tahu yang nonton lah. Dah dia buruk yang kira macam tu. Dia buruk yang kira macam tu. Satu dunia tahu. Siapa yang nak ambil dia? Lepas tu dia janji kalau dapat satu poin pun cukup. Yalah, motor kat tangan kau bukan kat tangan Carol. Carol yang kedua. Yang pertama tangan kau. Mekanik kau, semua kau. Lepas tu boleh dapat Carol. Kau nak buat macam mana tu kau punya suka. Kalau kau nak buat dia laju. Carol kata putus saja tak tahu. Putus saja tak tali minyak tu. Tapi insyaAllah Kip satu hari dia akan berlumba. Saya yakin. Cumanya nak bagi keyakinan dia, orang di sekeliling dia tu nanti. Dulu masa Carol menang kat GP Argentina dengan Jerman, saya bising pasal nakkan Carol seorang pegawai pengiring. Yang kritik permintaan saya siapa?
senang je. Ha, buat apa bagi duit lah itu lah ini. Dia dia anak saya. Umur baru 16-17 macam itu. Kalau kepala dia penuh dengan masalah, dia nak dia nak cakap dengan siapa? Dia nak curah dengan siapa? Kurang-kurang dia ada seorang yang ikut dia. Dia boleh cerita, boleh itu, boleh ini. Jadi macam sekarang ni, dia nak luah kat siapa? Nak kurangkan beban kat kepala dia. Saya memang, memang tak pandai bang, tapi insyaAllah boleh. Cuma sekarang nak nak tahu siapa orang yang di sekeliling dia. Siapa orang yang akan manage dia punya. Semua lah mental dia apa semua. Nak cari orang macam Okada tu susah. Tapi saya lebih suka dia pergi Pisa. Dia pergi race. Saya lebih suka dia main motor. Sebab saya tak ter, tak ada susah hati. Kalau dia ada masih banyak sangat peluang, itu saya takut. Benda yang takut kawan yang tak betul. Saya habis duit 7 juta tak berbang. Jadi hati saya senang. Duit kita boleh cari, insyaAllah. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. InsyaAllah ada, insyaAllah ada rezeki. Rajin dan tak rajin je. Mungkin satu musim ni lah. Tapi tapi nak tahu siapa di sekeliling dia itu je. Dia sekarang penting orang di sekeliling dia je. Di sekeliling dia siapa? Prinsipal dia siapa? SRT sampai bila pun kira tak akan pergi. Dia tak akan pergi selagi tak akan pergi. Saya pula baru ni potong jari kelingking saya ni. Kalau dia pergi. Dia tak akan pergi. Lagi